Hari ini tanggal 14 Desember 2020 kami umat Islam Kecamatan Jawilan dan Kecamatan Cikandek melakukan pelaporan aspirasi pernyataan sikap kepada pihak kepolisian dalam rangka kejadian penangkapan atas imam besar kita Habib Rizik Syihab. Maka itu kami menuntut dan menyatakan sikap kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama, kami meminta untuk membebaskan imam besar Habib Rizik Syihab karena beliau kami anggap tidak bersalah dan penangkapan terlalu melaksanakan. Yang kedua, kami meminta untuk mengusut tuntas kematian saudara-saudara kami yang menjadi syuhada, yaitu Laskar Pembela Islam di wilayah Tol Cikampek, yang mudah-mudahan dari aparatur baik kepolisian maupun aparatur anggota DPR untuk membuat tim pencari fakta supaya kebenaran terungkap siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang ketiga, kita minta stop kriminalisasi ulama, juga meminta stop diskriminasi hukum. Jikalau tidak segera dibebaskan imam besar Habib Rizik Syihab, maka kami semua siap datang ke Mapolda Metro Jaya untuk menyerahkan diri. Kita siap untuk ditahan bersama Habib Rizik Syihab. Ya, karena adanya kerumunan itu disebabkan kita datang ke sana, ya, bukan atas undangan beliau. Kita datang ke Megamendung, kita datang ke Petamburan, semua karena kecintaan kita kepada beliau. Siap bela imam Rizik? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap tegakkan agama? Siap. Takbir. Allahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 14 Desember 2020 kami umat Islam Kecamatan Jawilan dan Kecamatan Cikandek melakukan pelaporan aspirasi pernyataan sikap kepada pihak kepolisian dalam rangka kejadian penangkapan atas imam besar kita Habib Rizik Syihab. Maka itu kami menuntut dan menyatakan sikap kepada kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama, kami meminta untuk membebaskan imam besar Habib Rizik Syihab karena beliau kami anggap tidak bersalah dan penangkapan terlalu memaksakan. Yang kedua, kami meminta untuk mengusut tuntas kematian saudara-saudara kami yang menjadi syuhada, yaitu Laskar Pembela Islam di wilayah Tol Cikampek, yang mudah-mudahan dari aparatur baik kepolisian maupun aparatur anggota DPR untuk membuat tim pencari fakta supaya kebenaran terungkap siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang ketiga, kita minta stop kriminalisasi ulama, juga meminta stop diskriminasi hukum. Jikalau tidak segera dibebaskan imam besar Habib Rizik Syihab, maka kami semua siap datang ke Mapolda Metro Jaya untuk menyerahkan diri. Kita siap untuk ditahan bersama Habib Rizik Syihab. Ya. Karena adanya kerumunan itu disebabkan kita datang ke sana, ya, bukan atas undangan beliau. Kita datang ke Megamendung, kita datang ke Petamburan, semua karena kecintaan kita kepada beliau. Siap bela imam Rizik? Siap bela ulama? Siap tegakkan agama? Siap. Takbir. Allahu ala Nabi Muhammad. Penyerahan surat buat bukti bahwa kita sudah laksanakan tugas. Karena dari beberapa elemen masyarakat juga dari ormas, mereka perlu bukti bahwa aspirasi ini sudah disampaikan. Terima kasih.
perwakilan yang di dalam aja, Pak ya? Iya, iya, iya. Udah. Kita terima ya, Pak ya. Motornya keparasan.